Mas'alatun. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ada manafa'a fi ulumi fi darina. Mas'alatun istadalla bihazil ayati ustudilla bihazil ayati fi hasri sifati hazil baqarati hatta ta'ayyanat aw tamma taqiruha ba'dal itlaqi ala sihati salami fil hayawan fil hayawani kama huwa madhhabu malikin wal auza'i wal laisi wa syafi'i wa ahmada wa jumhuril ulama'i salafan wa khalafan bidalil lima sabata fi sahihaini anin nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'annitil mar'atul mar'ata li zawjiha ka'annahu yansur ilaiha. Ini satu masalah dijadikan sebagai dalil bihazil ayati dengan ayat ini fi hasri sifati di dalam mengandung pembatasan sifat ini bab ini sapi ya. Kemarin kan sudah kita membahas tentang seseorang ada menemukan orang yang mati, enggak ketahuan siapa yang bunuh. Lalu mereka mengadukan halnya kepada Nabi Musa alaihissalam. Siapa yang bunuh? Lalu Nabi Musa, ya singkat cerita, berdoa kepada Allah, dikasih tahulah, ya disuruh sembelih sapi. Sapi yang bagaimana? Lalu dijelasin sapinya, ya begini warnanya kuning tua, ya sapinya enggak dipakai buat bekerja, ya dan sebagainya. Ya. Hatta ta'ayyanat sehingga nyata itu bagaimana sapinya. Autam matakiru atau telah sempurna ciri-cirinya. Sapinya begini, begini, begini. Ba'adal itlaki setelah itlak. Ya. Setelah dimutlakan, lalu ditakkidkan. Ada istilah dalam usul fikih, ya. Ada takkid, ada mutlak. Ada ayat yang mutlak, lalu ditakkid. Menjadi ayat itu muqayyad. Ya, sudah dikatakan ciri-cirinya. Ala sihati salami, atas sahnya kalau dibuat jual beli salam. Jadi bisa dibuat jual beli salam. Dibilangin ciri-cirinya begini. Ya, seperti umpama kita pengen jual beli salam, karena ada yang bolehin jual beli salam untuk hewan, ada yang enggak bolehin. Fil hayawani pada hewan, kama huwa madhhabu malikin sebagaimana itu mazhab Malik wal Auza'i dan mazhab Auza'i wal Lais dan Al-Lais. Ini Auza'i juga dulu punya mazhab, cuma memang sudah punah. Al-Lais juga punya mazhab, cuma sudah punah. Kenapa bisa punah? Karena enggak ada yang nerusin. Ya. Jadi punahnya itu kenapa? Karena murid-muridnya di bawah itu enggak nerusin. Enggak dibukukan terus turun-temurun enggak. Nah, kalau mazhab Syafi'i ya, Maliki, Hambali ya, Hanafi itu dibukukan terus dengan murid-muridnya. Ya, apalagi mazhab Syafi'i kita lihat masyaallah terus diturunin terus. Jadi mazhab Syafi'i kalau kita lihat kreatif-kreatif. Banyak pengarang-pengarang kitab itu ya, dari mazhab Syafi'i sangat banyak sekali. Dalam fikih, usul fikih, tafsir banyak sekali diturunin sampai sekarang terus. Nah, kalau yang lain enggak, ya habis udah. Jadi putusan-putusan hukum yang diberikan oleh beliau Imam Syafi'i itu banyak diturunin oleh murid-muridnya. Kalau yang lain enggak, Lais, Auza'i, Azra'i banyak sebenarnya. Itu enggak diturunkan. Dan beliau orang-orang hebat, Auza'i, Al-Lais, ya. Wa Syafi'i dan Imam Syafi'i, wa Ahmad dan Imam Ahmad, wa jumhuril ulama dan jumhur ulama. Salafan wa khalafan, baik ulama salaf maupun khalaf. Kalau salaf, dikatakan salaf itu
300 tahun ke atas, kholaf ya 300 tahun ke bawah. Itu salaf secara ya tahun gitu ya. Ya secara tahun salaf itu begitu ukurannya. Ulama salaf yaitu seperti yang hidup di zaman ya 100, 200, 300. Itu salaf ukurannya. Ada orang zaman sekarang mengatakan salafiyun, ya, orang salafi. Kenapa? Dia mengikut kepada salaf, ya, manhaj salaf, kata mereka itu, mengikut kepada manhaj salaf. Ya, kata mereka begitu, salafi, salafi. Ini berubah-ubah mereka itu. Mereka mengatakan salafi. Ya. Ini unik ini perkembangan ini. Mereka mengatakan salafi, madhab salafi. Apa? Yaitu mengikut kepada mereka. Dibilang yang standarnya itu mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian melihat perkembangan, mereka itu memakai salafi itu banyak cercaan, ya. Banyak cercaan. Kemudian mereka berubah Wahabi. Kalau Wahabi mereka enggak mengatakan dirinya itu orang lain, ya, orang lain yang mengatakan Wahabi. Ya, salafi mereka merasa ya apa kurang nyaman, berubah mereka menjadi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Padahal Ahlus Sunnah wal Jamaah sudah disematkan, sudah dilabelkan kepada pengikut, ya. Imam Asy'ari itu sudah ada waktu itu. Tapi mereka ya mungkin merasa kurang pede atau gimana gitu ya. Mereka menambahkan salafi sekarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadinya rancu tuh. Jadi hati-hati kita kalau lihat kitab, oh ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lihat siapa? Biasanya kalau ada dalamnya umpama tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, jangan dibeli. Ini tauhid uluhiyah rububiyah itu orang Wahabi. Kalau begitu jangan dibeli. Nah, orang kita yang enggak paham tentang tauhid jebli aja itu udah. Bahkan dibuat ajaran di sekolahnya, di kampusnya. Dia enggak ngerti tentang tauhid. Itu jauh berbeda tauhid uluhiyah dengan sifat 20 ya. Atau ya sifat 50. Sekarang kan banyak buku dijual di sekarang kalau lagi pameran buku Islami Book Fair gitu ya. Itu hati-hati jangan beli-beli aja. Lihat siapa pengarangnya. Ini orang Wahabi nih. Orang kita banyak enggak kenal. Kenapa? Karena tauhid. Kajian tauhid di ya umumnya di kita sekarang ini udah minim. Kalau saya lihat begitu, coba lihat pengajian mana yang mengkaji tentang tauhid. Benar enggak, Ustaz? Paling sifat 20 karangan Habib Usman. Tapi kitab-kitab yang rada ya lumayan seperti Fathul ya. Apa? Ya ya seperti apa contohnya Tijan Darori lah itu ya. Ya Tijan Darori. Fathul Majid ya. Nurul Zalam itu jarang kita lihat. Apalagi ya yang rada tinggian dikit ya. Ya kita enggak lihat itu. Kita enggak lihat yang tinggi-tinggian kita enggak lihat. Ada Suki umpama. Alhamdulillah saya sampai kepada belajar Dasuki dulu. Sekarang udah kita enggak lihat lagi belajar pengajian sampai situ. Nah, paling di pesantren aja paling. Pesantren pun hanya orang pesantren. Pengajian umum enggak ada. Itu jarang begitu. Jadi ya orang kita enggak kenal tentang ilmu tauhid. Enggak kenal tentang ilmu tauhid. Jadi kadang mereka ya saya kan enggak kenal udah diterima yang mana aja diterima. Itu salaf ya wa khalaf. Nah
Kita pernah dengar pesantren salafi. Ini pesantren salafi itu orang kita itu. Mana pesantren salafi? Kalau bahasa lain balai rombeng. Salafi ya, salafi. Itu maksud salafi mana? Salafi itu ikut ya mazhab salaf. Salaf mana? Orang-orang salaf mana? Yaitu 300 tahun ke 300 tahun ke atas siapa? Imam Syafi'i. Itu ke sana. Itu maksudnya begitu. Salaf yang mana? Kita juga sebenarnya salaf, ikut salafiyun. Siap ikut itu ulama yang Imam Syafi'i dan sebagainya. Nah, ini jadi rancu sekarang tadi saya katakan. Mereka menamakan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu banyak sekali kitab-kitabnya. Kalau kamu punya internet, ya buka silakan itu. Ya, apalagi yang Arabnya itu mereka, kebanyakan mereka dominan. Makanya kita memang harus ya berperan banyak di media sosial itu. Pengajian enggak apa-apa, bukan kita riya-riya, bukan. Untuk mengimbangi dakwah. Sekarang memang sudah banyak mereka. Kita ya harus berani, harus berani. Dan juga memang di pengajian kita harus sebarkan juga ya pengajian tauhid. Kebanyakan kita pengajian fikih ya. Fikih ya. Akhlak. Tauhidnya jarang dan mereka itu banyak yang disebarin tauhid. Mereka banyak menyebarkan tauhid di mana aja mereka tauhid sebarkan. Orang-orang Wahabi. Tauhid yang disebarkan. Nah ini ya untuk mengatasi ini bagaimana ya dengan ilmu yaitu dengan pengajian. Ya itu akan pengajian. Enggak bukan kita orang mau ngaji kita cegat-cegat bukan juga begitu ya. Kalau orang ngaji kita cegat-cegat, kita usir, itu sesungguhnya menambah kekuatan mereka secara psikologisnya. Ya. Itu menambahkan kuat psikologisnya menjadi kuat ketika kita ya dengan cara seperti itu. Dan mereka akan merasa lebih benar. Bukan begitu caranya. Caranya itu dengan apa? Ya dengan debat. Karena memang ada tiga cara. Ya. Kalau katakan kalau ya para orang khos ya dengan ngaji ya, seperti ini ngaji. Kalau orang awam dengan ceramah. Kalau orang yang ingkar ya dengan debat. Dengan apa debatnya? Ya dengan rahmah. Ya. Tapi jangan sembarang orang. Kalau sembarang orang ilmunya kurang ya bisa ngikut gitu ya. Ya sama orang yang hebat ilmunya seperti yang kemarin ada tamu kita Kiai Idrus Wamri itu beliau itu waktunya untuk melakukan itu yang ada mereka pada kabur semua. Itu salaf dan khalaf bidalili masabata dengan dalil apa yang tetap fi sahihain dalam kitab sahihain Bukhari Muslim. Jadi kalau dikatakan sahihain dalam kajian hadis yang dimaksud Imam Bukhari Muslim. Kalau bicara tentang fikih yang disebut adalah Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Alin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam la tu'annitil mar'atul mar'ata, janganlah mensifatkan, janganlah menggambarkan oleh seorang perempuan akan perempuan yang lain lizaujia kepada suaminya ka'annahu yanzuru ilaiha, seakan-akan suaminya itu memandang kepada perempuan itu. Jadi jangan seorang istri ini ceritakan ya, kecantikan orang lain kepada suaminya takut-takut nanti si suami itu kepengen sama perempuan itu akhirnya tuh suami berfantasi. Ini haram. Ya, haram. Sama dengan kita ngopi tapi bayangin itu AU ya. Itu haram hukumnya. Lihat dalam kitab Asbah wa Nazair hukumnya haram. Ya. Bini kita tapi kita bayangin siapa artis yang paling terkenal. Sekarang artis sudah enggak ada yang terkenal lah.
Iya, sama dengan menteri nggak ada yang terkenal sekarang. Zaman menteri yang dulu lain. Sekarang yang paling cantik siapa artis kira-kira? Yang kita nggak kenal ya. Perempuan yang paling cakep, lo kita bayangin sama punya kita punya bini, kita lagi bersetubuh, kita bayangin tuh bini kita orang lain, itu hukumnya haram, zina itu. Itu jangan diceritakan. Cantik banget, akhirnya kepengen tuh laki. Iya, ya apalagi bininya udah tua, udah gimana gitu ya. Iya. Ada yang ada candaan kalau cari bini yang mudahan dikit katanya. Sama kita cari mobil gitu, punya mobil katanya. Carinya jangan yang tua, umur muda ini. Walaupun udah lama, ya, masih baru. Wa kama wasafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ibil diyati fi qatl al-khata'i wa shib'il 'amdi bis sifatil mazkurati bil hadis. Sebagaimana telah mensifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan unta diyat. Jadi unta diyat, unta ya diperuntukkan untuk ya mengganti orang yang telah melakukan pembunuhan, maka dia bayar diyat. Ketika dia enggak, ya ketika ya keluarga si pembunuh ya memberikan pilihan, enggak dikisas, tapi dia minta diyat, maka dikasih diyat 100 unta. Nah itu unta diyat namanya. Itu ya mana baikkan dibunuh tuh orang kagak dikasih 100 unta, apa mau 100 unta? Hah? Saya tanya, Pak, ini kun Islam bagus banget. Ayo, mau dibunuh aja, balas. Ya umpama dia punya keluarga, dibunuh tuh. Ini dalam Islam begitu. Dibunuh. Lalu nanti, dia hukumannya dikisos, dibunuh lagi. Boleh tuh. Pihak keluarga minta supaya dibunuh. Tapi boleh juga dia pilihan, dikasih pilihan. Mana? Diat. Mana mauan, Pak? Diat 100 unta atau bunuh juga? Kalau dibunuh, kagak hidup lagi tuh orang. Nah, kalau diganti pakai unta, 100 unta, dapat duit. Mana mauan? Mana mauan? Berapa duit bisa beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli mobil? Coba, mau dibunuh lagi itu orang atau unta aja? Unta aja. Iya, bisa kaya. Bikin tahlilan. Jadi, iya. Baca Quran 40 hari. Tahlilan. Iya. Bukannya kita enggak ikut ini, bukan ya. Bukan ikut dendam, bukan. Bagus enggak tuh Islam? Bagus banget. Lah kalau umpama hukum sekarang di penjara, di penyedih, tebus, ya selesai udah. Bahkan bukan begitu yang ada kadang apa? Dimenangi di pengadilan, dikasih duit tuh. Iya. Bebas dia. Itu. Hukum Islam tuh, Masya Allah, bagus sekali. Orang karena belum kenal hukum Islam, jadi mengatakan serem aja. Enggak mungkin, karena apa? Karena buatan Allah Subhanahu wa taala. Bis sifatil mazkurati bil hadisi, dengan sifat-sifat yang tersebut dengan hadis. Wa qala Abu Hanifah wa Tsauri wa Tsauri wal Kufiyun la yasihu salamu fil hayawani li anna ulatan dabitu ahwaru. Berkata Abu Hanifah dan Tsauri dan Imam Kufi yang tadi ulama pada bolehin. Abu Hanifah Al-Tsauri ulama Kufa tidak sah jual beli salam pada hewan. Jadi kalau beliau mengatakan jual beli hewan itu enggak boleh, pakai sistem salam. Jual beli hewan pakai sistem salam enggak boleh.
jual beli salam itu pesen, pesenan inden bahasa kita mah. Nah, inden. Ah, barangnya belum dilihat. Sekarang ada HP kelihatan. Iya. Nah, jual beli salam. Jadi pesan. Wahuki ya misluhu an ibni Mas'udin wa Khuzaifata ibni Yamani wa Abdurrahman ibni Samurata wa ghairihim. Dan dikaitkan yang semisalnya itu juga sama pendapatnya daripada ibni Mas'ud, Khuzaifah, ibni Yaman, Abdurrahman, ibni Samurah dan selain mereka. Wallahu a'lam bissawab.